Oke, teman-teman Kukubing Channel, sekarang kita masuk pada tutorial Microsoft Excel jam kedua. Pelajaran pertama kita adalah menggunakan format koma dan desimal. Mari kita buat file baru. Caranya klik Office button, kemudian klik New. Kemudian di sini kita pilih blank workbook, kemudian klik Create. Selanjutnya kita buat sebuah tabel. Di sini kita contohkan, kita buat daftar harga printer. Kita buat seperti ini. Nah, setelah kita buat daftar harga printer seperti ini, kita blok yang angka ini, atau kita sorot ya. Pilih seperti ini. Klik ke sini, kemudian tahan, tarik ke bawah. Lalu teman-teman klik toolbar comma style ini. Nah, begitu. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu di sini teman-teman bisa memilih atau menentukan berapa angka di belakang koma. Nah, begitu. Atau kalau tidak menginginkan ada angka di belakang koma, maka pilih decrease desimal. Kalau yang tadi increase desimal, yang ini decrease desimal. Ini artinya mengurangi atau membuang angka di belakang koma. Nah, begitu. Selain dengan cara ini, teman-teman juga bisa menggunakan cara melalui format cell. Misalnya kita ini kita undo dulu, kita kembalikan seperti awal tadi. Ini seperti awal tadi, teman-teman bisa blok terlebih dahulu, klik di sini, kemudian tarik ke bawah, lalu klik kanan. Nah, di sini ada format cell, klik format cell. Kemudian di sini ada number, ini number ya. Ini ada banyak pilihan, ada general, ada balance, ada content, ada date dan seterusnya. Nah, kita pilih number ini. Lalu di sini kita gunakan use thousand separator atau menggunakan pemisahan dengan tanda koma per 1000. Kita klik. Maka dia akan ini example-nya ya. Kemudian di sini kita tentukan berapa angka di belakang koma, misalkan 2. Nah, dia akan ada 2 angka di belakang koma seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, begitu. Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya menggunakan format mata uang. Caranya sama seperti tadi, angka awalnya kita blok dulu seperti ini. Lalu di sini kita pilih ini currency ya. Di sini ada accounting number format. Ini teman-teman bisa pilih di sini nih. Ada RP Indonesia, dollar United States, pound sterling, United Kingdom dan seterusnya. Kalau tidak ada di sini, teman-teman bisa klik di sini. Di sini ada lebih banyak lagi. Ada lebih banyak pilihan. Nah, itu ya. Di sini kita contohkan kita pakai rupiah. Klik RP ini. Nah, gitu. Sama seperti halnya tadi, kita juga bisa melalui format cell. Kita kembalikan ke awal. Nah, kita blok ini, kita klik kanan, kemudian format cell. Nah, di sini ada currency. Currency ini kita bisa pilih rupiah dan sebagainya. Ini kita contohkan, kita pilih rupiah. Klik OK. Nah, kalau seandainya kita tidak menginginkan pakai tanda mata uang, maka kita kembali ke format cell. Kita gunakan none, maka dia hanya angka saja. Selanjutnya mengubah format angka menjadi teks. Ini maksudnya gimana? Ini kita ada angka di sini nih ya. Ketika dia berbentuk angka atau berbentuk nilai, maka akan dapat dijumlahkan. Ini jumlahnya nih. Atau dapat dihitung gitu ya. Ini juga, ini kita tadi langsung ketik saja ya. Ketika dia dijumlah, ketika dia dalam bentuk angka atau dalam berupa nilai, maka dia akan dapat dijumlahkan atau dapat dihitung. Namun bila dia dalam bentuk teks atau dalam bentuk huruf, maka tidak dapat dijumlahkan. Dalam bentuk teks itu bisa, misalkan itu penomoran, itu dalam bentuk teks. Jadi kalau penomoran itu tidak bisa dijumlahkan. Ini coba kita hapus ya, kita ulang dari awal. Nah, kalau seandainya kalau dia tidak dirubah menjadi format teks, maka ketika kita memberikan penomoran misalkan 01, maka dia akan tetap menjadi 1 karena di sini dia masih berupa angka atau berupa nilai, bukan berbentuk teks atau huruf. Oleh karena itu, untuk memberikan penomoran kita harus ubah dulu formatnya menjadi format angka. Caranya ini kita blok. Kemudian di sini di group number ini kita klik 8 kecil ini, kemudian di sini kita
pilih teks, klik. Nah, baru di sini kita ketikkan coba, misalkan 01, nah 02, 03, dan seterusnya ya. Maka dia sudah berubah menjadi teks atau berubah jadi huruf. Ini tidak bisa dijumlahkan. Ini tidak ada sum di sini. Tidak bisa dikalkulasi, tidak bisa dihitung karena dia bukan berupa angka atau berupa nilai, tapi berupa huruf atau karangan. Selain dengan cara ini, banyak orang juga menggunakan dengan cara menambahkan tanda kutip di depan angka. Contohnya gimana? Kita ulang dari awal, kita kembali ke awal lagi ini. Nah, itu ya, ini masih general ini. Ini di sini kita belum bisa mengetikkan 01. Itu belum bisa ya. Nah, banyak orang juga menggunakan tanda kutip. Jadi diketikkan dulu tanda kutip ini, kemudian baru diketikkan angkanya 01. Tanda kutip lagi 02. Nah, begitu. Hanya saja kalau kita menggunakan tanda kutip, maka akan ada ketikan tanda kutip di sini. Sedangkan jika kita langsung menggunakan teks, misalkan di sini kita teks, maka di sini tidak ada tanda kutipnya. Gitu. Nah, di sini ketika di sini tidak ada tanda kutipnya, tetapi yang ini di sini ada tanda kutipnya. Gitu ya. Lalu selanjutnya mengubah format tanggal dan waktu. Nah, di sini kita misalkan dibuat dari 2, kemudian pukul dari 2. Ini kita buat begini misalkan ya. Nah, lalu di sini kita buat tanggalnya. Kita buat tanggalnya tuh ketikannya hanya menggunakan garis miring saja ya awalnya. Misalkan tanggal 2 bulan 1 tahun 2021. Enter. Kemudian pukulnya misalkan 20.00 bentar. Nah, untuk mengubah format tanggalnya, kita klik yang tanggal ini, kemudian kita klik di sini more number format gitu ya. Atau kita juga bisa klik kanan kemudian klik format cell, sama tujuannya ini juga ya. Nah, di sini kita pilih format tanggal yang kita inginkan. Di sini lengkap dengan harinya, di sini seperti yang barusan kita klik tadi, ini seperti ini. Silahkan pilih apa yang kita ingin. Di sini kita contohkan, kita pilih yang ini misalkan. Hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kita klik OK. Nah, maka akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian di waktunya, di pukul, kita klik sini. Kemudian klik kanan, klik format cell. Nah, di sini ada time ya, kita pilih time. Kemudian di sini, ini waktu Indonesia ya. Kalau waktu Indonesia itu sama seperti ini, 20. Nah, kita misalkan pilih English United States ya, Amerika ini. Klik, kemudian kita pilih yang ini ya, kemudian klik OK. Nah, begitu. Selanjutnya menggunakan alignment. Di sini kita ada tiga pilihan ya, rata kiri ini, align text left, kemudian tengahnya arrow center, kemudian rata kanan align text right. Kita praktekkan misalkan ini, kita posisi teksnya kita mau di tengah-tengah, maka kita blok dia seperti ini. Atau bisa juga kita langsung dari sini. Kalau kita langsung dari sini, berarti semua sel satu akan center ya. Nah, ini kita pilih seperti ini dulu, kemudian klik center. Kemudian untuk penomoran ini kita klik center, lalu ini kita pilih rata kiri. Ini bisa kita pilih yang mana saja yang kita inginkan. Nah, di sini kita pilih rata kiri, kemudian yang ini kita pilih rata kanan, lalu yang ini kita pilih rata kiri. Selanjutnya kita bisa juga menentukan bottom line artinya di bawah, kemudian di sini middle line artinya di tengah-tengah, sedangkan ini top line artinya di atas. Ini kalau posisi misalkan kita seperti ini ya. Nah, begitu. Nah, kalau ini di bawah, itu artinya bottom line ada posisi huruf-hurufnya di bawah. Nah, kalau kita pilih yang ini di tengah-tengah sel ini. Nah, ya, di tengah-tengah sel ini. Sedangkan yang ini di atas. Nah, silahkan pilih sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya menggunakan merge and center.
kita atur kembali ke awal ya. Itu untuk menggunakan baris enter ini biasanya ini untuk judul tabel ya. Misalkan di sini kita insert satu baris, kita klik di sini dan kita klik kanan insert. Nah gitu ya. Misalkan judulnya itu daftar harga printer. Kita mau posisinya itu daftar harga printer ini mau kita buat dalam satu sel. Jadi kita blok. Ini kan ada di sel A. Ini mau kita gabungkan dengan sel A, B, dan C. Maka kita blok ini. Tiga sel ini. Kemudian kita klik mesh and center ini. Untuk posisinya bisa kita atur. Ini secara otomatis dia akan di tengah. Tapi kita juga bisa mengatur jadi seperti ini. Atau seperti ini. Umumnya untuk judul itu ada di tengah seperti ini. Selanjutnya menggunakan wrap text itu digunakan apabila kita ingin membuat sebuah teks dua baris dalam satu sel. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini nih. Misalkan nama barang ini kita mau buat jadi satu sel dua baris. Misalkan seperti ini ya. Misalkan kita persulit jadi seperti ini. Nah, ini. Ini kan nama barangnya karena selnya sedikit jadi nggak kelihatan, kita gunakan wrap text. Nah begitu, ini dua baris nama barang dalam satu sel. Begitu juga dengan yang lainnya bisa juga. Kita blok ini, kemudian kita klik wrap text ini. Nah begitu. Namun apabila kita perlebar lagi, dia akan kembali seperti semula. Itu ya. Ini seandainya dalam tabel-tabel ketika kita membuat tabel yang lebar selnya itu sempit, maka kita gunakan wrap text. Maka seperti ini. Selanjutnya mengatur format data. Ini bisa dibilang mempercantik pekerjaan kita ya. Mempercantik presentasi dari pekerjaan yang sudah kita yang akan kita selesaikan. Mengubah format data itu diantaranya mengganti jenis huruf, kemudian memperbesar atau memperkecil huruf, lalu mempertebal atau mempertipis huruf, kemudian juga garis miring dan underline atau garis bawah. Kita coba misalkan mengganti garis huruf, jenis huruf. Kita blok dari sini ke sini, atau bisa juga kita klik di sini ya. Kalau seandainya kita blok di sini, maka huruf yang berubah hanya yang bagian di blok ini saja. Tapi kalau seandainya kita klik dari sini, maka semua sel akan menggunakan jenis huruf yang akan kita yang sudah kita rubah nanti. Jadi kita praktikkan yang ini dulu. Nah, kemudian jenis hurufnya misalkan kita ganti. Setelah kita blok ini, kita pilih sini nih. Klik tanda panah kecil ini. Kemudian di sini pilih huruf apa yang ingin kita gunakan. Misalkan Andalus misalkan ya. Lalu ukurannya kita blok lagi. Ukurannya bisa kita buat misalkan 12. Kita bisa klik di sini 12 ini ya. Atau bisa juga kita klik ini nih. Ini untuk memperbesar, sedangkan ini untuk memperkecil. Decrease font size ya. Sedangkan ini increase font size. Misalkan 12. Nah, begitu. Lalu ini kita tebalkan misalkan. Ukurannya kita lebih besar daripada yang lainnya, kita ganti jadi 14. Kemudian kita kasih garis bawah. Kemudian kita bold, kita perkebal. Nah, gitu. Selanjutnya yang ini kita buat miring. Kita blok seperti ini, kemudian klik yang ini nih, italic. Selanjutnya mengatur inden. Mengatur inden ini kelanjutan dari mengatur alignment tadi ya. Gunanya untuk mengatur jarak antara huruf dengan sisi tepi sel ya. Contohnya antara huruf B atau huruf T ini dengan garis itu kita atur jaraknya. Kalau kita merasa terlalu dekat atau terlalu mepet ke garis, bisa kita jauhkan. Caranya kita blok ini. Lalu kita klik ini nih. Ini untuk increase, sedangkan ini untuk decrease. Nah, gitu ya. Nah, begitu. Ini untuk mendekatkan lagi. Untuk menjauhkan, kita beri jarak seperti itu, misalkan. Selanjutnya, mengatur orientasi data. Ini maksudnya, kita mengatur daripada teks yang kita buat ini, kita maunya horizontal atau vertikal atau miring gitu ya.
Ini kita misalkan, ini coba kita copy dulu sheetnya ya, di kanan di sheet satu ini, kemudian buffer copy, kemudian pin di sini. Ini artinya kita mengcopynya di sebelah antara sheet satu dan sheet dua. Klik create copy, oke, okay. Sini. Yang tadi yang baru ya. Dan di sini misalnya kita kasih kolom, kita tambah kolom baru, klik kanan di sini, kemudian insert. Di sini misalkan kita tambahkan misalkan merek itu. Ini misalkan ini brother, kemudian ini Canon, lalu ini Epson. Nah, ini kita match begitu, Canon juga kita match. Kemudian di sini kita arahkan, kita klik di brother ini, kemudian di sini kita pilih nih, klik orientation. Di sini kita pilih mau yang mana. Misalkan ini, itu kemudian bisa juga begini, itu ya. Nah, begini, atau begini, juga bisa seperti ini. Ini misalkan kita buat 45 derajat. Nah. Selanjutnya memberi fill color pada sel. Ini maksudnya memberikan warna. Kita bisa memberikan warna pada sel, juga bisa memberikan warna pada huruf. Kita blok misalkan ini. Untuk fill color kita pilih yang ini. Misalkan kita mau warna ini misalkan. Nah, untuk warna hurufnya kita pilih yang ini. Misalkan warna kuning, merah misalkan, atau dark red. Nah, kemudian ini misalkan kita pilih ini warnanya misalkan ini. Selanjutnya kita juga bisa memberikan warna pada garis-garis ini, ya, garis kabel ini. Caranya gimana? Kita praktekkan, kita blok dulu seperti ini. Lalu kita klik tanda tanda kecil di border ini. Kemudian di sini pilih line color. Misalkan kita pilih warna merah misalkan. Klik warnanya, kemudian klik masing-masing garis ini. Nah, begitu. Dan seterusnya. Lalu kita juga bisa mengganti jenis garisnya. Terus sama seperti tadi, kita blok seperti ini dulu, lalu kita klik di tanda panah kecil ini, lalu klik line style, lalu kita pilih jenis garis yang kita inginkan. Misalkan kita mau garis double garis ini, klik, lalu klik garis-garis yang akan kita ganti. Misalkan ini dan seterusnya. Nah, kalau kita lalu melalui dari sini, itu lumayan lambat ya. Jadi, kita juga bisa melalui format cell. Misalkan ini kita kembalikan dulu ke awal. Kita undo. Begitu. Nah, ini masih hitam ya warna. Ini warna bordernya, warna garisnya. Lalu kita blok. Kemudian kita klik kanan, kemudian format cell. Nah, di sini kita pilih border. Ini border ya. Di sini kita bisa tentukan jenis garisnya. Misalkan kita pilih. Ini kita kosongkan dulu ya. Ini warna misalkan kita mau merah. Kemudian jenis garisnya misalkan kita mau ini yang double garis ini. Kemudian kita pilih yang outline, artinya yang luarnya saja yang double. Nah, begitu. Lalu yang tengahnya kita pilih misalkan yang ini misalkan, lalu kita pilih ini. Nah, atau bisa juga kita pilih satu-satu. Nah, begitu. Misalkan garis tegaknya kita buat yang ini.
kita klik di sini, lalu garis yang ini kita pilih garis putus-putus, klik ini, lalu klik ini, klik OK. Nah begitu. Oke, setelah kita selesai pekerjaan kita simpan, kita save, klik office button ini, kemudian klik save as, kemudian kita pilih formatnya jam 2, kemudian di sini ketikkan latihan jam kedua, klik save. Selanjutnya menggunakan undo dan redo. Nah teman-teman Kongkeng Channel, hampir semua aplikasi menyediakan fasilitas undo dan redo. Undo itu artinya membatalkan sebuah operasi yang kita lakukan, sedangkan redo itu artinya mengembalikan ke pekerjaan yang kita batalkan tadi. Nah contohnya di sini, pekerjaan terakhir kita tadi adalah memberikan warna pada fill ini, mewarnai fill sel ke-7 ini. Bila kita undo, maka dia akan kembali seperti semula. Artinya kita membatalkan pemberian warna ini. Kita coba klik undo. Nah, dia akan kembali seperti sebelumnya. Kita klik lagi, maka dia akan membatalkan ketika kita memberikan warna pada blocknya. Kita undo lagi, maka membatalkan pada warna fill-nya juga. Atau kita bisa juga bila kita ingin lebih cepat undo-nya, kita klik warna kecil ini. Nah, tentukan sampai mana kita ingin mengandunya, misalnya sampai sini, sampai bagian sel, coba kita klik. Nah, maka harga sel yang tadi akan kembali seperti semula. Sedangkan redo itu adalah mengembalikan kembali sesuatu yang kita undo tadi, begitu ya. Misalkan ini, nah jadi kan kita merger ini, nah kita undo, nanti kita redo lagi, dia akan merger lagi, termasuk juga yang ini. Nah, masuk lagi dan seterusnya. Ini juga bisa kita klik warna kecil ini bila kita ingin lebih cepat. Nah, bisa kita redo sampai akhir. Nah sebagai catatan, misalkan kita undo seperti ini, nah, kita undo seperti ini, kemudian kita save, maka kita tidak bisa redo lagi setelah di save. Jadi ya harus ingat itu, setelah kita save, redo tidak bisa digunakan lagi. Selanjutnya menggunakan sort. Sort itu artinya mengurutkan. Mengurutkan dari besar ke kecil, atau dari kecil ke besar, atau dari A sampai Z, atau dari Z sampai A. Kita kembali ke sheet yang pertama tadi, sejak ini kita praktekkan tentang cara sort. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bila kita ingin sort dari yang besar ke kecil, maka kita blok seperti ini. Setelah kita blok ini, klik ini toolbar untuk sort and filter, klik, kemudian ini A to Z itu artinya dari kecil ke besar, sedangkan Z to A artinya dari besar ke kecil. Ini kita coba Z to A dan klik OK. Nah, maka akan berkebalikan. Kita juga bisa mengsort yang lainnya, misalkan kita sort dari harga ini, misalnya kita mau buat dari yang paling murah sampai yang paling mahal, maka kita blok seperti ini, lalu kita klik toolbar sortnya, kemudian kita pilih A to Z, artinya dari kecil ke besar, klik sort, maka harganya akan mengurut dari paling murah sampai paling mahal. Atau bisa juga kita berdasarkan huruf, misalkan ini mau kita buat dari secara urut A, B, C, D, E gitu ya. Maka kita blok sini, kemudian klik sort A to Z, klik sort, maka akan berurut B, B, C, C, E. Oke, kita kembalikan lagi yang ini. Selanjutnya menggunakan autofill. Autofill ini secara sederhana, autofill itu untuk mengurut, membuat penomoran. Tapi secara lebih pengembangan nanti ada, setelah kita masuk kepada pelajaran formula, nanti ada yang ketika kita membuat formula, maka salah satu sel yang lainnya atau jumlahnya atau otomatis autofill juga. Nah di sini kita belajar autofill yang sederhana dulu, yaitu dari pengurutan.
misalkan atau penomoran. Misalkan di sini kita ketik 1, enter. Nah, kemudian klik lagi di sel 1 tadi. Kemudian tempelkan kursor ke sini ke titik sudut kiri bawah ini. Nah, ketika berubah jadi tanda plus ini, klik tahan tarik ke bawah. Nah, itu. Lepaskan, kemudian klik tanda yang kecil ini. Kemudian klik di sini, pilih fill series. Nah, begitu. Namun akan lebih mudah bila kita ketik 2 huruf terlebih dahulu. Mudahnya apa? Mudahnya kita bisa memperhatikan sampai di mana angka yang kita inginkan. Misalkan seperti ini, kita ketik dulu 1, enter, 2, enter. Kemudian kita blok 1 dengan 2 ini, lalu tempelkan di sini. Klik tahan tarik ke bawah. Nah, di sini akan muncul angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi kita bisa sambil memperhatikan sampai nomor terakhir yang kita inginkan. Jadi misalkan kita sampai pengennya sampai 15, maka berhenti di 15 ini, lepaskan. Selanjutnya menggunakan format painter. Format painter itu maksudnya untuk menyamakan format yang telah kita buat. Misalkan yang nomor 5 ini mau kita samakan dengan yang baris paling atas. Maka kita blok baris yang paling atas ini. Kita blok seperti ini, kemudian klik format painter ini. Lalu klik di sini, nomor 5 ini. Nah, begitu. Terus yang terakhir. Yang terakhir maksudnya terakhir di pokok bahasan kita di jam kedua ini, yaitu menggunakan find and replace. Kita coba pakai data yang lain ya. Kita coba file yang lain. Kita misalkan kita punya file data seperti ini. Nah, find itu artinya mencari, replace itu artinya mengganti ya. Menggunakan find and replace, find itu mencari, replace itu mengganti. Misalkan kita mau mencari tentang status perkawinan. Di sini kawin, kawin, kawin dan sebagainya. Nah, di sini ada belum. Nah, kita cari yang status perkawinannya belum. Nah, kita klik toolbar find and select ini, klik find di sini. Kemudian di sini kita ketikkan belum. Find next. Maka dia akan menunjukkan ini belum. Find next lagi, dia akan menunjukkan ini. Tapi kalau kita tekan find all, maka semuanya. Kita klik find all. Nah, begitu ternyata dari sini ada 15 yang status perkawinan belum. Nah, kita ibaratkan saja belum ini mau diganti statusnya menjadi tidak kawin. Maka kita klik replace di sini, kemudian ketikkan di sini replace with, ketikkan tidak kawin, kemudian replace atau replace all. Replace itu satu persatu, sedangkan replace all langsung mengganti semua. Klik replace all. Di sini ada keterangan Excel has counted pixels and has made 15 replacement. Klik OK. Jadi di sini semua yang belum tadi sudah berubah menjadi tidak kawin ya. Tidak ada lagi yang belum, statusnya belum tadi menjadi tidak kawin. Oke, teman-teman Kevin Channel, untuk materi pelajaran pada tutorial Microsoft Excel jam kedua saya rasa sudah cukup. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, yaitu tutorial Microsoft Excel jam ketiga.